situ enggak untungan sih sangat raja Nabi era buin ganjil kusteh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ faidah dari Habib Abdullah ibn Aidarus al-Aidarus. Situ faidah dari Al-Habib Abdullah ibn Aidarus al-Aidarus. Basera orang semacah telok zikir mereka saben areh maka orang mereka era buin ben kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat nyabeh cabut saat nyabeh cabut rabu kanjeng Nabi nalken de orang mereka nalken syahadat maka orang mereka tonton ben kanjeng Nabi orang mereka naulle husnul khatimah beni karo husnul khatimah kanjeng Nabi tibi senonton kanjeng Nabi rabu dak ka orang penikah mereka itu beki telok zikir senomor zitong assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulullah qallat hilati adrikni ibaca 116 kali 116 kali assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulullah qallat hilati adrikni ini riwayat saya dari Habib Abdullah bin Aidarus al-Aidarus. Nah, ini dalam masalah pernikah banyak riwayat bada qadda qad hilati tapi pernikah benih qadda qad hilati qallat hilati bada kallat hilati kaf bada qallat hilati pernikah si qallat hilati adilni ya Rasulullah bada tambahan fudhiyadi tapi pernikah sobung jadi maksudnya umpamanya bada orang jika mata apa ada benda gula dari mana? Di gula kompokot hirati apa ini lain, lain riwayat bagi orang yang ngocak jika mata apa ada benda gula dari mana? Bagi fubia dina entah benda ini kah? Ini riwayat dari Habib Abdullah bin Aidarus assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah qallat hilati adrikni 116 dan itu zikir sepertama zikir nomor dua assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh 116 juga pasti nomor telok ana fi jahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana fi jahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana fi jahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam 116 juga orang yang seistiqomah mau setelah zikir menikah menikah ijamin ketika atingkel ketika nyabah api esa'a dari fathan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir bahkan lam yatawalla qabda ruhihi illa al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi tibi semurusin pencabutan arrona bernikah jadi kanjeng Nabi bernikah makon ka malaikat Azrail malaikat maut hei malaikat nikah cabut kalau ben alos jadi cek nikah kekasih kau lah pas ital ken ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah maka wahbani kan ningaleh deka setempat sebagai tempat anda pakai ini akhirat maka ibu untuk menikah lupa deka setajana kekasih-kekasih nenang ibunya kabinina ke anak-an ada ampun senang ngebusuki saya tempat lagi nak pakai ini akhirat. Jadi telok zikir bernikah kenapa termasuk zikir azim juga
tuju kere kena sampai erabun sarang kanjeng kuste sampai ya kobatan benegah itu dalam tinggi tinggah beni manaman erabun ben kanjeng nabi italken syahadat ketika para sete malar mantel kemudian kau boleh setaja kena taufik hidayah ya Allah subhanahu wa ta'ala nisa'ah ngamalaki dan zikir sedelok mereka kalau beristiqamah. Amin amin.